supaya ibu-ibu tidak marah-marah lagi karena dapurnya jadi repot gara-gara harga naik sampai 40.000 per dua. Seperti saya yang kurang mampu gitu, Pak. Soalnya di warung mahal. Berapa tuh kalau di warung? Ada yang 21, ada yang 20, segini. Tapi topika. Segini berapa liter? Ini seliter kali ya? Seliter. Berarti dengan adanya ini jual murah, berarti ketolong juga, Bu, ya? Ketolong, sangat ketolong. Ketolong, ya. Harganya seberapa itu? 28. 28. 28 untuk 2 botol, ya? 2 botol, ya. Okay. Terus, terima kasih, Pak. Harapannya untuk Kota Bekasi seperti apa, Bu? Ya, semoga barang kebutuhan pokok tambah murah, lebih murah. Di COVID ini, ya? Di COVID ini. Biar warga kecil, menengah ke bawah, nggak menjerit, Pak. Oh, gitu, ya? Apalagi anak-anak sekolah. Seperti saya, lah. Oke, terima kasih, Bu. Pasar di tempat-tempat yang leluasa seperti ini supaya ibu-ibu tidak marah-marah lagi karena dapurnya jadi repot gara-gara harga naik sampai 40.000 per 2 liter. Sekarang 2 liternya hanya 28.000 atau per liternya 14.000 seperti yang ada di sini. Dan kita berharap pemerintah pusat bisa mengendalikan lebih fundamental sehingga jangka panjang kita jangan sering-sering melakukan kegiatan seperti ini. Sebenarnya agak sedih dan prihatin, tapi bagi pemerintah daerah, apapun yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Agenda kedua, saya akan bertemu dengan Pak PLT Wali Kota Bekasi dan para PNS untuk melakukan evaluasi, ya, terkait masalah hukum yang terjadi dan bagaimana kita harus segera mereformasi diri, beradaptasi, itu arahannya. Kemudian kita akan ke titik-titik perbaikan infrastruktur Kota Bekasi dan apa yang akan direncanakan juga. Saya kira agenda saya tiga di Bekasi. Untuk minyak sendiri berapa banyak, Pak, yang disediakan, Pak? 72.000 liter. 40.000, Pak. Hampir total dengan yang akan kita rencanakan 240.000 liter di 12 kota kabupaten termasuk Kota Bekasi. Pada PNS apa arahan yang akan disampaikan? Iya, nanti aja, Bu. Belum dimulai. Ya, tapi untuk pengendalian menjaga itu. Kang, untuk pengendalian kasus COVID kan ini kan gimana dan Jawa Barat? Masih aman terkendali, Kang. Semua kasus yang Omikron rata-rata sudah tertahan di bandara. Jadi mayoritas yang Omikron KTP Jawa Barat sedang karantina di fasilitas pemerintah di Jakarta. Berapa total, Kang? Ada 14. 14. 10-nya yang di karantina.